Jadi ini dulu ada air terjun di sini. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Itu udah tebing-tebingnya longsor. Ini saya di ini besuk lanang ya. Besuk lanang. Nah, di sini dulu ini tinggi. Air terjunnya itu sekitar 15 meter lebih lah, kalau nggak salah, tinggi pokoknya. Ini sekarang coba kita lihat. Oh, batu ternyata di sini. Nah, seperti ini lor. Ini air terjun ini. Dulu tinggi ya ini ya. Mungkin karena kekikis-kekikis air lahar, jadi sudah pendek. Dan ini juga ada pendangkalan di sini. Waktu itu dalam, saya lihat ke bawah aja ya segitulah, segitu. Nah, seujung batu. Sekarang udah seperti ini. Wah, ini tebingnya. Ngeri lor, ngeri sekali. Itu bekas longsorannya ya, bisa dilihat itu ya, kayak gitu loh. Longsoran ini alirannya. Jadi ini tembusannya dari itu ya, busuk lanang Surakoboan ini terus ke bawah. Nah, ini di sini, ini kalau apa orang-orang sih namanya, antrukan atau gerojokan air terjun ini kan dalam tuh. Ngeri, ngeri lur. Kalau lihat dari bekas ininya, air nyampe sini berarti ya. Ini sampai sini berarti. Lebar lur. Waduh. Ini saya muter-muter dulu. Saya muter-muter dulu. Turun ke bawah. Saya tuh dulu lihat air terjun lewatnya itu di sini, ada bekas apa? Ada jalan turun ke bawah. Itu ada bekasnya kegerus air, jadi kayak jalan gitu lur. Duh. Wah, kayak gini ya. Bisa dilihat itu materialnya. Saya enggak, oh di sini kayaknya, ini saya lewat kayak gini dulu tuh tebing. Di bawah air terjun. Iya, saya mau nggak bisa, wis full, ayo nih.
saya nyiram jalan dulu. Oke, siap, aku ndak susuin di gini lek diwian ngene rodok ya apa ngono situasi iki. Hati-hati ning kono wis ana